Malam ini saya coba untuk sharing apa yang saya dapatkan dalam beberapa hari terakhir. Beberapa alasan atau boleh dibilang alasan klasik kenapa orang menunda membeli rumah. Alasan klasik yang pertama adalah takut DP. Padahal kami di Menara Santosa, DP itu yang pertama bisa dicicil. Dan jumlahnya pun terhitung sangat ringan. Mulai ada yang 2,5 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi sangat-sangat ringan. Alasan klasik yang kedua adalah angsurannya yang berat. Nah, memang harus diakui bahwa kalau membeli rumah tersebut, kita butuh menyesuaikan dengan kekuatan financial kita, kekuatan keuangan kita, gaji kita seorang diri ataupun dengan pasangan kita. Tetapi jangan terlalu pesimis, karena nilai uang yang kita bayarkan hari ini itu pastinya 2 tahun lagi ataupun 3 tahun lagi itu tidak akan sama. Jadi misalnya kita membeli rumah dengan angsuran 2 juta sekarang di tahun 2021. Di 2023 maupun 2024, 2 juta kita tadi rasanya pasti beda. Kemampuan kita bekerja juga pasti akan lebih dari 2 juta. Dan 2 juta nanti di 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gak kebeli rumah yang sekarang ini dibayar. Jadi faktor inflasi sangat diperhatikan. Faktor naiknya tingkat ekonomi kita, mungkin kita sudah bekerja setahun dua tahun, mungkin ada tambahan gaji dan lain sebagainya. Jadi memang butuh perhitungan yang matang dalam memilih rumah. Tapi jangan terlalu pesimis, karena apapun yang kita bayar hari ini, nilainya pasti akan kita nikmati di hari-hari ke depan. Alasan klasik ketiga adalah takut salah pilih barang. Nah, kami di Menara Santosa punya banyak produk, mulai dari yang kita bicara angsuran. Angsuran 1 juta ada, angsuran 2 juta ada, 3 juta ada. Jadi kami dengan sangat senang hati akan bisa menerangkan produk mana yang cocok dari segi selera maupun kekuatan keuangan kita. Nah, kami di Menara Santosa menjamin bahwa produk kami rumahnya desainnya paling modern dengan teknologi yang paling terkini. Kawasannya indah dan juga kami akan sediakan fasilitas-fasilitas yang memadai. Dan di tempat kami kualitasnya pasti dalam tanda petik lebih baik daripada yang lain. Nah, setelah mendengar ini, saya harapkan teman-teman semua paling enggak bisa tergelitik dengan apa yang saya sampaikan. Dan coba pikirkan lagi, kalau Anda tunda, pastinya semakin ditunda semakin mahal. Pesan saya untuk 2021, stay positive and stay healthy.